Hi, welcome back my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang burung Huambi yang populasinya sudah mulai sedikit. Baiklah, saya tidak akan berbicara panjang lebar, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Burung Huambi ini adalah burung yang berasal dari benua Asia, yaitu China. Burung Huambi adalah burung import, karena itu burung yang satu ini sangat jarang sekali ditemukan di Indonesia. Tidak seperti tahun 90-an, burung Huambi atau Huamei ini sering dan banyak kita jumpai di pasar-pasar burung, bahkan harganya pun relatif sangat murah. Memasuki era tahun 2000-an ini kita sudah jarang sekali menemukan burung ini, terlebih di pasar burung pun sudah tidak ada dan susah ditemukan. Burung ocehan asal China ini ada di daerah Huangkou dan konon katanya penyebarannya sampai ke Pulau Bali, Jawa, Lombok dan Irian. Burung ini hidup berkelompok di hutan-hutan bambu dan semak belukar yang selalu dekat dengan aliran air sungai. Asal-usul burung ini di Chinanya dijadikan burung aduan seperti layaknya adu ayam sabung di Indonesia. Ya, burung ini diadu ketangguhannya dan acap kali dijadikan taruhan dan burung yang mati dianggap kalah. Dan setelah beberapa tahun berjalan seiring dengan berkembangan burung berkicau di Indonesia, burung ini akhirnya sering dilombakan juga di arena kontes burung berkicau. Karena suaranya yang khas dan tajam serta volume yang keras, dan burung ini memiliki variasi kicauan yang sangat komplit, karena pandai menirukan suara-suara burung lainnya. Ada salah satu ciri khas pada burung Huambi ini yaitu, adanya garis putih yang melingkar di sekeliling kedua matanya layaknya seperti kita menggunakan kacamata. Paruhnya berwarna coklat, ciri ini memang terdapat pada burung Huambi jantan dan betina. Karena itu jika secara fisik akan sulit membedakan jantan dan betinanya. Namun jika kita perhatikan dengan teliti akan terlihat jelas perbedaannya antara Huambi jantan dan betina, diantaranya adalah burung Huambi jantan yang jelas akan rajin berkicau, dan memiliki variasi suara atau kicauan yang banyak dan suaranya akan keras didengar. Sedangkan yang betina hanya sier-sier-sier yang berarti kicauan memanggil si jantan. Warna bulu Huambi jantan akan terlihat kecoklatan dan mengkilap, tapi Huambi betina bulunya memang berwarna coklat akan tetapi terlihat agak kusam. Tubuh Huambi jantan terlihat lebih besar dan panjang serta ramping, dibandingkan dengan Huambi betina yang akan terlihat lebih kecil dan pendek. Burung Huambi atau Huamei riwayatmu tidak seperti dulu entah di mana. Yah, mungkin di tempat asalnya masih banyak dan jangan sampai punah, karena saya sendiri termasuk penggemar dengan burung Huambi ini. Itulah pembahasan kita untuk kali ini, next video kita akan membahas tentang yang lainnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya YouTube ini lebih berkembang lagi. Terima kasih.